Relawan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Blitar Rianto Beki atau Rizky, serta pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Risma Kushans menggelar konsolidasi di kediaman wakil ketua DPD PDIP Jawa Timur Guntur Wahono di Desa Tabapoyo, Kecamatan Senan Kulon, Kabupaten Blitar pada Sabtu malam 5 Oktober 2024. Turut hadir juga calon Bupati Blitar nomor urut 1, Rianto, Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto, dan perwakilan partai politik pengusung. Konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat jaringan dan kerjasama para relawan dalam Pilkada Jawa Timur untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Tri Risma Hari ini dan Kyai Haji Zahrul Asumta atau Risma Kushans. Konsolidasi ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mempersiapkan seluruh potensi partai untuk menghadapi pilkada mendatang. Guntur Wahono meminta seluruh relawan untuk bersatu dan sepakat mendukung pasangan calon gubernur wakil gubernur Risma Kushans. Ia menegaskan bahwa Risma Kushans merupakan pemimpin yang tepat untuk melanjutkan pembangunan di Jawa Timur. Hal ini bisa diketahui bersama dari rekam jejak pasangan Risma dan Kushans telah terbukti di berbagai bidang karena memiliki etos kerja dan kualitas pemimpin yang baik. Langkah strategis juga dia tegaskan kepada para relawan seperti pemasangan atribut kampanye, menyuarakan dukungan kepada pasangan calon, dan menggalang kekuatan dari lingkungan sekitar. Bapak, Ibu semuanya, pada malam hari ini, malam yang berbahagia, penindahan semuanya dihadirkan di kediaman beliau Bapak Guntur Wahono pertama kali dalam acara silaturahmi, dan yang kedua pada intinya kita semua sebentar lagi punya hajat besar, yaitu satu, pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Blitar, dua, untuk pemilihan gubernur yang seperti kita ketahui bersama bahwa calon gubernur kita adalah Ibu Risma dan Kushans. Untuk itu kita berharap kepada Bapak Ibu semua relawan, mari kita bahu-membahu bersatu padu untuk menyukseskan beliau-beliau di event pilkada ini nanti. Sangat ya? Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang tentunya sulit saya sebutkan kelompok mana, semua adalah relawan sejati, relawan kita semua, baik untuk Pak Guntur maupun Bu Risma Kushans, calon gubernur wakil gubernur Jawa Timur, maupun relawan daripada Rizky Rianto Beki. Saya menyampaikan terima kasih untuk semuanya dan selamat untuk berjuang menuju perubahan Kabupaten Blitar yang lebih baik lagi. Dan berikutnya, tentunya kita tegak lurus dengan komando dari atas bahwa calon gubernur wakil gubernur Jawa Timur dari PD Perjuangan adalah Bu Risma dan Kushans. Semua tahu siapa itu Bu Risma. Bu Risma adalah Sri Kandi kita semua yang pernah menjabat Wali Kota Surabaya 2 periode. Beliau adalah pekerja keras, pekerja untuk rakyat. Apa yang dilakukan oleh beliau adalah untuk rakyat, terutama di kota Surabaya. Dan ini sudah mendunia untuk Bu Risma ini. Ya moga Pak Slamet Sutanto. Okay. Termasuk siapa itu Bu Risma? Pernah juga menjadi kepercayaan Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi Menteri Sosial. Alhamdulillah sampai saat ini beliau juga lancar-lancar saja, tidak pernah ada masalah dan prestasinya luar biasa. Oleh karena itu, bagi kita semua warga Kabupaten Blitar, khususnya anggota PD Perjuangan, wajib untuk memenangkan Risma Kushans di dalam Pilgub nanti. Tadi ada yang tanya, Pak Guntur, gambarin sama kok nang tengahnya pemisah ben gak tukaran mobilnya tuh. Kalau nomor 1 dan 2 aku mau dimisah. Ini artinya saya juga memberikan dukungan kepada calon gubernur, juga mengajak saudara sekalian untuk memenangkan Pak Rianto. Ngoten nggih? Dadi sok mben gubernure milih Bu Risma, bupatine milih Pak Rianto. Setuju nggih? Semangat nggih? Alhamdulillah.
Ini komitmen harus kita jaga, kita konsisten demi kemenangan calon bupati yang akan kita usung. Ya Pak, ya? Begitu juga Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bu Risma ini harus kita dukung. Bu Risma juga punya komitmen yang luar biasa. Sekolah orang gagas win negeri swasta SMK nanti akan gratis semua. Tepuk tangan untuk Bu Risma. Ini Pak, keluhan masyarakat tentang kesulitan pupuk, terutama masyarakat petani. Wes, ojo ngantek masyarakat itu bengok-bengok urusan pupuk. Jawabnya Bu Risma apa? Ya, akan saya perhatikan nasib petani. Tidak hanya kesulitan pupuk, tetapi manakala musim panen, harga akan dijaga stabilitasnya. Opo ramaren panjenengan duwe gubernur sing kaya ngene iki. Ngoten nggih? Nggih. Untuk diketahui, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3 ini mengusung slogan Resik-Resik Jatim. Slogan ini diambil dari kata resik yang dalam bahasa Jawa berarti bersih. Resik itu sendiri memiliki 5 prinsip utama. R untuk responsif, E untuk efektif, S untuk smart, I untuk integritas, dan K untuk komitmen serta konsistensi. Pasangan Risma Gus Han sangat berkomitmen untuk meneruskan keberhasilan program yang pernah dijalankan, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, UMKM, dan kesejahteraan masyarakat. Mereka juga akan memastikan SDM generasi penerus anak cucu mempunyai keilmuan yang memadai. Serta pemberdayaan ekonomi, khususnya UMKM, juga akan terus dikembangkan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Di Jawa Timur, kebetulan ada calon ketiga-tiganya perempuan. Ini sangat luar biasa, dan ini satu fenomena yang ada di Jawa, hanya di Jawa Timur. Tetapi kami dari garis partai menginstruksikan bahwa pilihan kita pada nomor 3, yaitu Bu Risma dan Gus Han. Kenapa? Karena beliau adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, punya kemampuan, dan sudah terbukti dalam rangka memperhatikan, memperjuangkan keinginan daripada masyarakat. Bu Risma cukup punya kapabilitas, punya kemampuan yang tinggi dalam rangka memperjuangkan kesulitan-kesulitan atau persoalan-persoalan di masyarakat. Maka untuk itu kami berharap pada pemilu gubernur 27 November, pasangan nomor 3, Bu Risma dan Gus Han memenangkan. Bu Risma, Gus Han, nomor urut 3. Seperti kita saksikan pada malam hari ini, kita sebagai tim kaitan dengan tugas kepartaian kita untuk menggalang relawan baik untuk Pilgub maupun Pilkada di Kabupaten Blitar sudah kita laksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan harapan kita ke depan untuk Pilkada dan Pilgub di Kabupaten Blitar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Cinta